Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di halaman Mako Wing Udara 1 Tanjung Pinang, Pusat Penerbangan Angkatan Laut. Hari ini sedang melaksanakan bakti sosial Wing Udara 1 Pus Penerbal bersama off-roader dan prabaser Tanjung Pinang pada Sabtu 16 Mei 2020. Kegiatan ini adalah gabungan dari para pecinta aspal, lumpur, dan track di jalanan. Seperti apa keseruannya? Ayo kita ikuti terus. Pemda Kepri, tapi dalam kita dalam satu wadah dan satu tali silaturahmi persaudaraan yang bisa lebih erat, sehingga dengan satu sama lain. Terus yang kedua, dalam rangka pandemi COVID-19, kita turut berbagi asih kepada saudara-saudara kita yang ada di sepanjang rute Prabaser maupun Kroser. Kita hanya jangan kita dapat knalpotnya kita atau gasnya kita atau lumpurnya kita, tetapi pada saat kondisi seperti ini mari kita bantu relaksasi untuk sedikit berbagi kepada mereka dalam kondisi yang saat ini sulit, sehingga apa yang sudah terkumpul dari teman-teman yaitu 1 ton 750 kilo beras, lalu 66 dus indomie, 268 minyak goreng, lalu telur 3.968 dengan apa ya, gula 298 kilo. Itu kita bisa kita bagikan sehingga kita menjadi lebih care kepada mereka, dengan harapan yang pertama bila terjadi apa-apa pada saat kita melaksanakan acara, mereka akan lebih peduli dengan kita sehingga saling bahu-membahu. Yang keempat, juga nuansa bulan ibadah puasa, kita bisa membantu mereka. Dan yang ketiga, ini persiapan kita juga mau hari raya, tidak bisa meringankan beban mereka untuk menyambut hari raya. Yang kita bisa sama-sama untuk bakti sosial di bulan Ramadan. Alhamdulillah di detik-detik H-5 kalau nggak salah, kita akan ketemu soal. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berkenan kegiatan seperti ini. Harapan saya agar mudah-mudahan di tahun depan kita bisa membuat seperti ini lagi. Kampung apa namanya, Pak? Ini termasuk pengundang Sungai Pemudang ini. Sungai Pemudang, ya. Ikut desa Pemudang, ya, Pak, ya? Ini desa kami, desa Sri Bintang. Desa Sri Bintang. Oh, kampungnya Pemudang? Pemudang. Ini berapa keluarga tinggal di sini, Pak? Di sini empat. Empat, ya, Pak, ya? Mata pencaharian sini rata-rata apa, Pak? Rata-rata nelayan lah, sendirian gitu. Jadi musim sekarang tak ada ikan, jadi jarang kita susu. Oh, gitu, Pak. Musim-musimnya, anginnya sekarang belum masuk musimnya, Pak, ya? Ya, ini angin ini sudah termasuk selatan, tapi belum stabil. Bapak dengan Pak siapa, Pak? Saya yakin. Ya? Yakin. Yakin? Udah berapa tahun ini, Pak? Udah berapa lama? Ya? Seumur hidup. Seumur hidup. Oh, dari orang tua, Pak, ya? Iya. Baik, terima kasih.
Depan Masjid Asadiyah Desa Pengudang Kecamatan Pulau Sebong. Di sini juga dilakukan giliran sembako sekaligus sholat zuhur berjemaah. Berada di titik lokasi kedua yaitu Desa Kang Boy, Kecamatan Topai Selatan. Di sini ada rombongan menelusuri satu persatu rumah penduduk yang ada di kota ini dan diberikan bingkisan pakai sembako. Disisir satu persatu oleh sehingga tidak ada satupun rumah penduduk yang luput dari memberi sembako kali ini. Oh.
saja melaksanakan sholat asar berjamaah bersama seluruh rombongan, dan habis dari sini kita akan kembali menuju lokasi Mako Wing Udara 1. Lokasi ini masih berada di Desa Sinjang, tepatnya kilometer 30 lebih jalan Uban Lama. Desa apa namanya, Pak? Desa Kampung Sinjang. Desa Bapak warga sini, Pak, ya? Iya, Pak. Nama siapa, Pak? Nama Ranto Eka Setiawan. Ranto Eka Setiawan. Bapak udah lama tinggal di sini, Pak? Udah sekitar 14 tahun. 14 tahun juga, Pak. Iya. Apa kerjaan, Pak? Kerja di kebun. Kebun? Iya. Tani karet? Sayuran. Sayuran. Jadi udah pernah dapat bagus bantuan atau apa? Oh, belum pernah. Belum pernah, Pak, ya? Belum pernah. Jadi dengan kehadiran dari para apa anggota TNI dan Rabaser dan Ekordi, Pak, ya. Oh, iya. Memberi bantuan sembako, Pak. Pak, merasa terbantu, ya? Oh iya, Pak, makasih. Saya perjalanan dari pagi, ya? Perjalanan dari pagi tadi. Melewati rute-rute. Rute-rute Trabas. Yang sudah Trabas, ya. Yang sudah ditentukan tadi. Kita kira sampai juga, kayak. Kira sampai juga di sini, alhamdulillah, di markas besar Mako Wing Udara 1. Pos penerbang. Dan kita menunggu detik-detik buka puasa. Bersama dengan seluruh peserta tadi yang ikut. Yang tadi ikut itu supermotor, Trabaser, juga dari IOF, gabungan dari beberapa klub di IOF. Satu aspal? Sedulur selumpur. Selumpur, ya. Sedulur selumpur. Oke. Gas tipis-tipis. Ya. Gas tipis-tipis. Sayangnya salam, salam. Mas Agung tadi nggak ikut, Mas, ya? Ya, nggak ikut. Saya jaga gawang terus, Mas. Jaga pangkalan. Jaga pangkalan. Bajunya baru. Bajunya baru. Bukan baju baru. Salam, salam Angkatan Laut. Bro, yuk kita menuju ke tempat acara berbuka puasa.